Sampai di salah satu makam pahlawan nasional yaitu Tekumar Stasiun dan guys, sekarang kita udah masuk di kawasan makam Teuku Umar. Nah, nanti kita akan lihat lokasinya langsung di pemakaman tersebut. Sekarang kita lagi menuju. Sekarang kita udah sampai di kawasan makam pahlawan nasional Teuku Umar. Jadi ada beberapa yang bisa kita shoot nanti di dalamnya. Sana di bawah. Nah, jadi di sini anak tangga, jadi kawan-kawan harus berhati-hati ya untuk menaiki anak tangga tersebut dan menuruni anak tangga tersebut. Jadi maaf saja kalau misalnya kameranya ini agak buram karena suasana hujan, jadi berembun juga karena kita datang dalam kondisi hujan, kawan-kawan. Nah, jadi itu seputaran dari halamannya, kan sangat bagus kan kawan-kawan. Di sini terdapat fasilitas yang lengkap seperti musola, tempat ngaji, juga tempat pertemuan-pertemuan juga ada di sini yang disebut balai. Oke, kita ke bawah lagi terus. Sekarang kita udah sampai di makamnya Teuku Umar, pahlawan nasional, yaitu pahlawan Aceh. Nah, teman-teman semua bisa dilihat di belakang saya. Nah, di belakang saya itu ialah makamnya Teuku Umar Johan Pahlawan, salah satu pahlawan Aceh yang pernah
melawan Belanda. Seperti itu kan Pak. Nah, Teuku Umar itu sendiri lahir pada tahun 1954 dan wafatnya kawan. Jadi ini di lokasi yang saya tunjuk ini untuk sekian kalinya makam beliau dimakamkan di sini, karena sebelumnya itu beliau pernah dimakamkan di beberapa tempat karena dikejar oleh para Belanda, sehingga ini tempat makam terakhir beliau dimakamkan seperti itu. Nah, oke kawan-kawan, bisa kita lihat di seputaran sini. Nah, kawan-kawan, di sini ada pohon yang sangat besar. Nah, konon dulu pada zaman dulu pohon ini mengeluarkan air di sela-sela pohon. Yang kita lihat itu ada tiga, di sela pohon itu terdapat air. Nah, itu dulu, sekarang tidak terdapat lagi, kita nggak tahu kenapa. Jadi kawan-kawan yang pengen tahu sejarahnya Teuku Umar bisa lihat di Google, karena di situ terdapat semua kisah dari pahlawan nasional kita, yaitu Teuku Umar Gelang Pahlawan. Ayo kawan-kawan, saya kasih lihat sejarah singkat perjuangan Teuku Umar dari tahun 1878 sampai 1899. Oke kawan-kawan, nah ini adalah sejarah singkat perjuangan Teuku Umar dari tahun 1878 sampai 1899. Nah kawan-kawan, ketika pergi ke sini bisa membacanya sendiri di tugu yang telah dibangun tersebut. Oke, jadi untuk para wisatawan yang belum pernah ke makam Teuku Umar, jadi bisa lihat langsung dan bisa baca langsung, serta bisa bertanya langsung pada juru kunci makam tersebut. Oke kawan-kawan, nah jadi kita udah melihat perjalanan dari kita dari di mana tadi Pak tadi? Genang Gedong, ya. Genang Gedong sampai dengan ke wisata sejarah yang ada di Mego, yaitu makam Teuku Umar. Oke kawan-kawan, nah buat kawan-kawan semua, nanti bisa lihat video kami selanjutnya, kami mau pergi kemana lagi. Dan jangan lupa kawan-kawan tetap subscribe untuk mendukung channel saya dalam membuat video-video selanjutnya. Oke kawan-kawan ya, pokoknya jangan lupa subscribe, like, comment.